ini jalannya, jalan ke rumah warga yang di bawah situ tadi, tapi masih tanah dan ini belum diratakan. Ini kalau motor nggak bisa. Nah, rumahnya di bawah situ. Seperti tangga loh. Lanjut lagi, mencoba berjalan di jalan yang sempit ini, tapi sudah dicor jalannya ini. Wah, di bawah sana ada banyak rumah lur. Coba kita lihat. Saya sendiri juga penasaran, soalnya saya juga baru pertama kali masuk ke kampung ini. Wih, jalannya cukup susah nih. Kayak aliran air ini. Rumahnya di atas itu tadi, tapi di sini ada jalan setapak. Ini tembus kemana ya? Tembus ke kandang kambing. Oh, tembus ke rumah warga lagi lur. Nah, ini ada rumah. Rumahnya cukup menyendiri. Wih, di bawah situ juga masih ada satu rumah. Apa-apa lu. Kan gitu lu yang mumah sama semuanya. Mulai kau nunggu iso menang motor. Berarti motornya sampean jelas jopo ya? Gitu. PT sampean yang ngendi kan? Kuwano. Pratelan apa? Pratelan kuwano. Kene? Iya. Ruwano sih mas. Ruwano. Oh, ono sih. Kita sama dekat ini juga kaduan. Kaduan paling oke. Kaduan kira-kira. Soalnya kita gitu, ini muda. Ampun kono kan yang ikan iya tembus gitu. Rumah kan yang itu dalam rona. Tapi aduh ya. Aduh. Di sana beda. Baru ada empat singkir kono. Pertigaan putro. Ya termasuk put. Cetek omah dubur, cetek omah dubur. Apa? Arek akeh pertigaan ya, Mas. Aku dhewe yo bingung. Ya sing ngene Mas Won. Nggih, Mas. Ngapunten, kula blusukan.
buat nopo-nopo. Ya mbak mawon. Ya mbak. Ngeri-ngeri sedap loh. Rumah-rumah penduduk berada di lembah-lembah yang cukup curam. Lihatnya jadi ngeri. Kalau longsor gimana? Oke, lur, kita lanjutkan lagi. Menelusuri jalan setapak yang ada di kampung pelosok ini. Nah, itu rumah-rumah di bawah sana. Lumayan di pedalaman ini, Lur. Sudah di tengah hutan, di atas gunung. Nah, itu rumahnya ada di atas. Ini sudah sampai jalan yang cukup lebar. Ada gua, Lur. Nah, ini kayaknya juga menuju rumah ini. Wah, ini kalau lagi hujan licin pak, ini motor bisa terbalik. Itu ada rumah lagi, Lur. Oke, Lur. Sekian saja. Kita lanjutkan lain waktu. Sudah hampir senja ini. Kita akhiri petualangan di dusun mana tadi, lupa. Ini masuk wilayah Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Terima kasih.